Gubernur Gorontalo Rosli Habibie menghadiri sekaligus membuka musyawarah Provinsi 4 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo di Grand Ballroom Magna Hotel. Gubernur dalam kesempatan itu mengharapkan Musprov ini bisa melahirkan pengurus baru yang tetap bisa eksis. Rosli Habibie yang pernah menjadi Ketua Kadin Provinsi Gorontalo dalam kesempatan itu mengatakan kepada seluruh anggota dan pengurus Kadin Provinsi Gorontalo untuk dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah. Alhamdulillah, Musprov Kadin hari ini melahirkan pemimpin dan pengurus baru dan harus eksis. Tujuan Kadin itu, apalagi kita sekarang dalam hari pandemi ini, sekarang kami lagi merancang pandemi. Dan perlu saya sampaikan, kemarin Provinsi Gorontalo dapat 3 kali sekaligus penghargaan dari 3 negara. Rosli berharap melalui Musprov bisa dilahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, bertanggung jawab, memajukan Kadin dan terterima oleh pemerintah maupun masyarakat Gorontalo.